Yang sudah dihias, wah. Ini. Makasih, udah datang. Ini mantap nih. Yang hias sepedanya siapa? Ini dia. Makasih banyak dan sukses. Amin. Amin. Berdua, among tamunya. Jadi ini, omles ini gimana pengaturan nanti di dalam lokasi pernikahan. Jadi karena kita sekarang pokoknya harus mantap, harus lancar. Ini nih, mantannya nih. Ini dia. Oke, sip. Yang penting selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi dengan channel saya, Hendry Afrizal. Nah teman-teman, ini kita berada di depannya Pasar Kramat Jati di Jalan Raya Bogor. Kemarin kita ke arah Depok, hari ini kita ke arah Jakarta, teman-teman. Kita akan kumpul-kumpul bersama teman-teman komunitas sepeda lipat Jakarta Timur, Seltek, teman-teman. Ini lebih seru lagi karena ada acara kumpul-kumpul, goes, dan juga ada member yang mantenan ini. Wah, ini seru ini. Mantenan, kita goes dulu, nanti ke tempat mantenan. Pasti seru ini teman-teman ya, jangan pindah ke channel lain. Bagi teman-teman yang pertama kali ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe, like and share, dan komen-komen juga. Oke, sebelum kumpul dengan teman-teman, ini masih dekat. Ini setelah PGC ke arah Cawang, kita akan kumpul di sana. Dan baru kita goes lagi. Oke, kita mau ini dulu nih. Ada bajigur enak nih di belakang kita ini. Ini seru ya. Oke, bajigur dulu. Oke. Nah, ini dia bajigurnya. Assalamualaikum. Wah, Bu, minta bajigurnya, Bu. Ini di kelas? Ya, ke kelas. Makasih ya, Mbak. Ya, Bu. Nah, ini dia bajigurnya ini. Ada macam-macam nih, ada apa aja nih Bu, selain bajigur? Ada timus, rakwe, pisang, sama getuk ya. Timus, pisang juga ada, getuk ya? Wow, lengkap ini bajigurnya nih. Ini biasanya adik-adik kita yang jual. Oh iya, lagi
pulang kampung. Oh, lagi pulang kampung. Wow, ini kita langganan nih di sini nih. Sebelum gowes, minum bajigur dulu. Wow, ini dia. Ini satu gelas berapa, Bu? Apa? Satu gelas berapa? 4.000. Hah? 4.000. Wah, cuma 4.000, teman-teman. Mantap nih. 4.000 bajigur. Wow. Kita coba minum dulu nih bajigurnya. Wow, mantap, mantap, mantap. Bajigur. Bajigur. Wow. Ini ada. Nah, ini ada getuk. Ini getuk. Wow. Getuk. Coba nih getuknya. Lumayan. Ganjal-ganjal dulu sebelum gowes. Nah, teman-teman, ini kita di lampu merah persimpangan PGC, teman-teman. Ini depan kita nih PGC Cililitan. Kita akan lurus ke arah Cawang. Wow, masih pagi nih. Jam 6.14. Kita akan kumpul jam 6.30. Oke, ini lampunya udah kumpul. Ini PGC. Kita lurus. Nah, teman-teman, ternyata kita salah lokasi, teman-teman. Tadi perkiraan di kantor BKN Cawang, ternyata di kantor BKKBN Halim titik kumpulnya, teman-teman. Untung nggak terlalu jauh nih. Kita coba nyusul ke sana ya. Oke, ini masih di PGC. PGC lagi. Kita belok kiri di sini. Jadi masih 2,4 kilo lagi. Ini kita sudah di atas Jalan Tol Jagorawi menuju arah Halim. Ini masih ada sunrise-nya sedikit. Oke, kita ikut Google Map aja ya. Kita udah ketemu teman kita nih, Master. Wah, Master kita nih. Master pagi-pagi. Ngopi dulu kita. Oke, ngopi dulu. Wow. Ini keren ngumpulnya di Cawang, ternyata di Halim. Ngopi-ngopi dulu nih sama Master. Iya, yeah, enak kali kopinya ya. Wah, mantap, Pak. Mantap. Paling enak kalau ngopi kita di warung kopi yang airnya mantap tuh, Pak. Oke. Bu, boleh Bu kopi satu, Bu? Nih, Warkop Dono, Warkop Dono. Pak Haji kita nih. Langsung liput. Langsung. Live, langsung live. Oke. Assalamualaikum Pak Haji. Tadi saya pikir tuh di Cawang, BKKBN Cawang, kok nggak ada orang. BKN itu? Iya, BKN. Rupanya BKKBN, waduh. Untung cepat buka ini. Akhirnya kita ketemu teman-teman di sini nih. Wah, ngopi dulu kita, ngopi. Ini sudah ramai di sini. Enak. Kita mau ngelup dulu katanya, masih mau ke mantenan terlalu pagi. Nah, ngelup dulu. Nah, ini maksudnya dia enggak. Nih. Ngarah atau gimana dulu sih? Teh dulu. Teh. Awal doang didampingin maksudnya. Oke, ini kita di Warkop Dono. Warkop Dono. Pas lagi mau akad nikah dong. Masuk ke dalam. Iya. Jadi teman-teman jangan ngelup. Keringetan ntar kita. Ini masih terlalu pagi. Masih terlalu pagi kita mau ke sana. Iya, yeah, ngelup dulu. Kalau di sana pasar dapat keringetan kan gak enak kanan kiri orang. Ah, nggak apa-apa lah, namanya orang sepedaan. Bukan, kita kan tujuannya mau dampingin dia buat arah masuk kayak video. Ayo, hai. Hari mau kemana? Jadi ini pendampingnya nih. Tamu ya. Wow. Judulnya Goes Kondangan. Oh, Goes Kondangan. Siap.
Jadi kita siap-siap mau ke tempat kondangan. Ini judulnya Among Tamu Goes Kondangan. Wow. Ini ada ketoprak. Nih, ketoprak juga ada nih. Wow, ini cara bikinnya nih ketoprak. Mulai buka jam berapa, Pak? Jam 5. Jam 5 pagi udah ada. Wow. Ini dia, jadi mampir nih ke Toprak di sebelahnya Warkop Dono Halim. Nah, ini among tamunya nih sudah hadir dengan sepeda yang sudah dihias. Wah. Oke, keren. Ini makasih sepeda perang. Ini sepedanya udah siap. Banget deh. Oh. Sepeda apaan? Sepeda ontel. Ini ontel nih ya. Oh. Yeay, ontel berseri. Wow. Ini siapa yang hias nih? Yang hias sepedanya ada, siapa? Ada. Ada. Wih, mantap nih. Ini. Sip. Abang, kenapa jalan sini ya? Kenapa enggak dibikin kafe? Ini mantapnya. Ini nanti acaranya apa aja? Ada apa aja acaranya? Acaranya ya ini doang. Palang pintu ada? Iya. Solo ada, udah datang belum? Kita enggak tahu dah. Ada. Oke. Ini dia. Terima kasih. Semoga lancar dan sukses. Amin. Kita semoga lancar. Amin. Oke. Okay. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Oke. Oh iya, jersey kuning di belakang ya. Karena berdua among tamunya. Jadi nih, Om Les ini gimana pengaturan nanti gimana nih? Ya Om, ini kita mengiringi Celtic nih, sekarang mengiringi pengantin. Yang beliau juga kayaknya adatnya pakai cara Betawi, tapi ini kita diminta untuk mengiringi beliau dari mulai BKKBN ini ke lokasi pernikahan. Jadi karena kita sekarang ada dua jersey, nanti jersey kuning itu di belakang persis pengantinnya. Nah, itu jersey biru di belakang. Siap. Oke, sip. Paling sebentar itu dulu, Om ya. Siap. Ya. Pokoknya harus mantap, harus lancar. Yeay. Ini nih mantannya nih. Ini dia. Ini udah persiapan. Nah, teman-teman, ini kita sudah di belakang manten iring-iringan sepeda. Wow. Kita menuju ke tempat acara. Ini mantennya sudah di bagian depan. Manis-manis sinangkelane, adek manis siapa yang bunyi. Boleh dong abang kalau kenalan, di mana adek lumenye. Regrouping dulu di sini. Kuning nanti lah, yang kuningnya sedikit depan aja Om, yang belakangnya biru semua, yang kuningnya sedikit depan. Depan itu depannya pengantin atau belakangnya pengantin? Pengantin. Yang biru ya gitu. Terus pengantin terus ya, kuning ya, baru ya, yang birunya belakang gitu aja. Jadi sampai sana kita tuntun ke dalam. Di gang mana nih? Makanya nunggu yang nyambut dulu di sana. Soalnya kan enggak acara dulu. Ini ngelop Halim nih. Di depan kita kan ya, kita bangun, kita ngobrol.
video. Mantap. Semoga sama awal. Semoga lancar. Amin. Calonnya dari mana calonnya? Dari Priuk. Oke. Mantap. Ada semangat, ada. Semangat. Ini dari sini. Kita nanti jalan menuju ke Jalan Mawar. Lewat Jalan Jengki. Satu-satu aja kita nanti jalannya. Oh, satu-satu aja. Susunannya paling depan itu Om Fajar, terus Penganten, terus jersey kuning. Ya, jersey kuning. Saya. Yang kuning-kuning kan sedikit di depan aja kita. Enggak, itu di belakang jalannya. Jalannya kan tadi ngikutin aja. Saya ngikut di belakang Penganten aja. Itu udah benar. Oke, sip. Yang penting seltek. Ya. Oke. Ini mau kemana? Kita mau ngawal Penganten. Jangan ngompol ya. Itu kamera ini belum. Video. Oke. Mantap. Oke. Ayo. Ya. Semoga bermanfaat. Oke. Sepeda pengantinnya. Oh, sudah dihias. Ini jenisnya apa nih? Sepedanya ini. Ini Om Les tahu nih. Ini sepeda jadul. Ini, Om. Hah? Sepeda jadul. Bukan Jepang nih ya? Jadi di film Lebah Pembara ini dipakai nih, Om, sepeda ini. Oh, gitu. Wow. Ketika pembebasan dan Bogot. Ini ada mereknya nih, ini Philip. Philip, oi. Eropa ini. Doraemonnya juga. Eropa ini, Philip nih. Wow, keren. Bapaknya ya, sebenarnya. Iya, Philip. Sepeda jadul. Ini sadelnya Brook nih, Brook. Wow. Lagi ya. Ya, bro. Namanya diambil temannya. Rengnya ori. Legend joknya apa tuh? Legend banget joknya. Putar dia semakin dipakai menyesuaikan pantat. Tungguin aja dulu masih di PGC kan. Lagi masih pengajian. Sambil nunggu Om Haji deh. Jadi ini kan logonya sebenarnya ternyata Doraemon dari undangan. Kemudian ini kita lihat kendaraannya pengantin juga Doraemon. Doraemon. Jadi kata si Om di sana juga dekorasinya Doraemon. Doraemon juga. Oh. Ada dessertnya Dorayaki, Pak. Wah. Lagunya. Berarti Om, kita nanti beriringan nyanyi lagu Doraemon. Aku ingin begini. Pokoknya udah disediain ini, Pak. Baling-baling bambu. Aku ingin banyak sekali. Paling bambu. Itu. Tadi enggak kesampaian dia beli gini enggak kesampaian. Bikin aja di bambu. Bocoran dulu. Jadi bocoran. Ya pokoknya intinya temanya biru-biru dah. Pas lah sebenarnya pakai jersey ini. Oke. Cocok biru. Jadi gambarannya di sana gitu ya. Oke. Diwawancara dulu Pak. Itu Doraemon tuh seperti apa sih sebenarnya? Hah? Sebenarnya saya enggak paham sih. Yang calon aja yang begini. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Saya suka Doraemon. Doraemon aja ya, udah. Doraemon terias deh ya kan. Kita begini, kita keluar udah begini. Jadi settingan dari mulai undangan itu udah Doraemon ya? Iya, dari dia. Makanya pas bikin, kok undangan Doraemon ini? Iya. Pas ini,
udah dah katanya. 2000 aja ini, jangan 2000 malu-maluin aja kan gitu kan. Biarin katanya biar viral lah, viral aja. Benar juga sih. Mudah-mudahan ini viral nih. Tambah ini tambah viral nih. Ini kan diliput sama OPND. Jadi kemungkinan viralnya bisa 90%. Bisa diterapkan enggak nanti? Iya. Siap, siap, siap. Kita viralkan. Bisa viral. Iya. Jadi ini teman-teman bocoran ini ikon dari undangan itu Doraemon. Jadi semuanya ini pakai Doraemon ya, termasuk sepeda pengantinnya nih. Ada Doraemonnya. Pakaian kedua ya modelnya biru, kayak gitu. Oke. Ini buat hijab. Oke. Di lokasi nanti katanya Doraemon juga. Kita lihat deh nanti ya. Oke. Doraemon. Dapat dikabulkan, dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Gimana ini pada nyarinya? Baling-baling bambu. Ada? Baling-baling bambu. Di kerja yang tiga ada? Baling-baling bambu. Sunio sama Jayan ke depan. Ini kayaknya pada mengobati inner child ya. Pada punya inner child nih kayaknya ya. Teman-teman ini kita doa dulu sebelum melepas pengantennya. Kamera. Pelepasan pengantennya. Biar kena shoot semua nih. Ya, minta kartu keikhlasannya. Kita doa buat kita yang akan berangkat menunaikan setengah agama. Ya, jadi menikah itu setengah agama, tengah. Agama kita penyempurnaan setengah agama itu. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Amin. Jalan dalam nikahnya dan kumpulnya yang pertama dan terakhir biasa. Amin. Sampai insya Allah itu mudah-mudahan jadi anugerah yang sampai jawa jawa. Amin. Diberikan keturunan yang saleh dan saleh. Amin. Utamakan. Yang kuning di belakang saya. Nah teman-teman ini kita siap-siap mau ke tempat acara pernikahan teman kita dari membernya Celtic Sepeda Lipat Jakarta Timur. Di depannya saya kawal. Nah, di pinggirnya ada. Baru yang belakang kuning, baru yang biru. Iya gitu. Jadi satu satu. Emang nggak ada? Kan baru setengah nih, kalau kali lagi satu. Arah mana? Arah mana nih kita? Sini. Ada, dua ada setengah kawan. Gang Mawar gitu tadi. Iya tadi. Ini RC-nya depan nih, RC. Enggak, ada dulu baru saya. Oh, gitu. Oke. Ya. Ya. Oke. Ya, oke. Oke. Iya, tobenan ya. Lanjut mau kawin lagi. Ya, siap-siap kita ngiringi dari belakang. Jangan bandel aja. Manis manis sinang kelande. Adek manis siapin yang unye. Oke, Pak. Ngiringi mantan, ngiringi mantan. Di mana? Oke. Masuk YouTube. Okay. Adik apa bang? Nah, ini tanya kita iringi dari belakang mantannya. Si boleh aja. Oh. Asal abang jangan macem-macem. Ini pendampingnya. Abang tamu. Jodoh.
tampar senyuman. Gadis Betawi cantik mempesona hati. Oke. Rambut hitam berkibar senada malam gelap. Manis-manis sinang kelande, adek manis siap yang bunyi. Boleh dong abang kalau kenalan, di mana adek lumenye. Adek apa bang, kok tanya-tanya. Kalau kenalan sih boleh aja, asal abang jangan macem-macem. Entar aye bilangin babe. Kenalan doang, emang gak boleh? Siapa tahu kita ada jodoh. Jadi teman-teman, inilah keseruan kita di pagi ini, mengantar teman kita pengantin menuju rumah pengantin dengan iring-iringan sepeda. Ini sudah hampir sampai di tempat acara. Kita harus dorong sepedanya, teman-teman. Ini acaranya di sini. Gang Mawar RT 003 04 05 sampai 015. Wow, Kelurahan Tebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Ini tempat acaranya. Oh,
ini kita sudah sampai di tempat acara.